Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Apika MC, Apika Motor Channel. Nah, jadi kesempatan nih malam ini kita lagi lemburan untuk speedometer Yamaha Pixen R New. Sama seperti R15 ya ini. Speedometernya konsleting, terjadi arus singkat. Jadi setelah motor ini awalnya konslet dari setelah di steam, jadi dicuci menggunakan alat steam. Jadi dia kemasukan air, entah dia masuknya dari tombol ini, soalnya dia nggak jauh dari tombol ya. Nih kalau kita lihat dari tombol ini masuknya ke sini, jadi ngalir ke sini ya. Jadi kondisi mesin kan seperti ini, kondisi kondisi untuk speedometernya, jadi kan tampilannya seperti ini, agak turun bagian bawahnya. Jadi kalau ini kemasukan air, otomatis dia akan mengenang di bagian area sini ya. Nah seperti itu. Jadi setelah kita bongkar seperti ini kendalanya, keadaannya. Untuk video lengkapnya bisa teman-teman lihat videonya. Nih kita kasih gambaran untuk kerusakan awal ya. Nah seperti ini videonya. Ini nih bang, hidup terus dia, jadi ngemakan aki speedometernya. Tuh lampunya hidup terus. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk papan PCB nya udah hangus seperti ini ya jalurnya. Jadi kendalanya sekarang dia udah hidup normal, tapi ya belum normal ya. Dia hidup tetapi dia masih ada nyala bayangan putih. Kalau kita lihat itu dia bayangan putih. Jadi yang nggak main sini RPM, kilometer, dan juga bensinnya. Nah ini mungkin jalur bensin dan juga jalur kilometernya. Jadi ini jalurnya berapa yang rusak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalur ya. Sangat kecil warnanya. Jalurnya sangat kecil. Jadi ini harus benar-benar paham untuk jalurnya. Itu. Ini kita bersihkan dulu pakai thinner. Ini timbul asap kebakaran. Thank you.
tidak disambung, jalur yang terputus. Ini kita tes. Terdapat kode error 1. Jadi solusinya, kalau ada duit diganti aja. Nah, dia udah mati total. Kemarin dia masih ada gambar yang putih. Jadi terdapat error 1. Udah kita cangkok jalur yang terbakar. Jadi untuk harga papan PCB ini 300 ribuan. Jadi untuk penggantian meter set ini bisa sekitaran 800 ribu. Nah, solusinya diganti aja karena jalurnya ini emang udah rusak. Jadi sementara ya nggak apa-apa dipakai dulu untuk kode error 1. Oke, terima kasih.